tidak banyak yang mau aku rekam ya, cuma apa namanya, bantal dengan kasur ya teman ya. Ini aku pakai seksi, baju seksi. Lo pe. Pendek di dalamnya tentunya. Aku bulu ketekku panjang pula, apa aku tunjukkan? Kamu apa ya? Nampak ya itu tua ya. Garis tua. Biar nampak dulu bokongku ya. Jangan dibilang aku sombong. Nah ini ya bodiku ya. Garis tua. Aku hobi olahraga lah teman, kadang musik. Oh ya, aku pas ini sih ya. Tunggu ya, aku tengok musik dulu ya bentar. Oke, aku sering hobi ya teman ya, sering nunggu ya. Coba aku ganti musik lain ya teman-teman ya, sambil menunggu kipas ya, sambil menunggu apa namanya kasur. Coba ini ya dulu ya, tapi aku baju ini nanti aku mau mandi siap ini sambil melopet, sambil apa ini ngecas handphone. Nah sebentar ya, aku memang hobi nari ya.
tiba-tiba tadi kepingin olahraga gitu teman-teman ya. Jadi gak salah ya kan aku menjemur kasur sambil olahraga. Teman-teman jangan bosan ya. Aku memang hobi olahraga. Sudah lama sekali aku tidak pernah lagi olahraga. Memang aku orang yang hobi olahraga, tapi masih olahraga. Kepingin aku olahraga, cuma masalahnya harus ganti BH lagi gitu ya teman-teman ya. Kalau sudah olahraga pasti ganti BH. Itu yang bikin ke titik lemah aku. Oke, aku kayaknya sudah tadi hampir 20 menit. Bosan juga ya. Oke lah ya. Aku mau ini dulu. Prik. Udah keringatan aku. Sebentar dulu ya. Oh ya, sambil makan lapek dulu ya. Ini lapek dari semalam ya. Karena semalam ada acara ibadah gitu ya di rumah family aku gitu ya. Jadi aku ambil lapeknya. Banyak sekali dapat. Nanti sisanya aku kasih sama adik aku dan keponakan adikku ya. Mantep sih ini lapek. Aku suka kali makan lapek ya. Masih wangi loh teman-teman. Semalam ya makan lapek. Terserah papaknya. Anak. Aku ini dulu ya. Sudah fokus malam. Maknya. Warna putih tidak ada merahnya. Berarti satu lagi tidak ada merahnya ya. Tidak apa-apa sih makan apa ya. Sorry ya kamera HP ku kurang terang gitu ya, kurang bagus. HP murahan. Tapi aku mandi. Ada khusus itu, tapi aku masuk deh ya. Ya aku berdiri aja dulu. Maknya. Aku kepingin bunyi pun nanti. Ini aku langsung ya. Kalau bisa aku tes ini. Kalau bisa ini motok depan, motok belakang. Ini kempes, motok depan, motok belakang. Kalau motok depan, motok belakang, cantik ya teman-teman ya. Yang olahragawan itu pasti paham ya. Kalau aku aerobik mencintai karya orang sulit, agak-agak sulit aku ikutin, tapi kalau karya aku sendiri bisa buat sendiri gitu. Kurasa aku ada talenta mau bikin gerakan aerobik itu ya, tapi karena kurang dalam, kurang serius tekuni, jadi kayak gitu aja. Ini. Dulu ya, mau dulu ya. Memang lapek ini enak kali ya. Kenyang aku. Ini sih ada lagi. Tak sanggup makan. Break dulu makan ini ya. Tak sanggup lagi. Maknya. Saya fokus malam. Nah. Kalau masih lajang wajar lah ya kepingin nasi. Tapi kekuranganku ini kurang montok ya. Kurang montok ini lumayan. Cuma dadanya kurang montok. Ya. Cuma badanku gemuk. Ini mukaku kayak ketua. Oke.
Oke lah, aku kayaknya udah bisa lah angkat kasur ini ya teman-teman ya. Oh, tapi sebentar lagi dulu, aku mandi dulu ya. Oke, aku mandi dulu ya teman-teman ya. Nanti aku ganti baju, buat bajunya lagi. Jangan bosan ya. Subscribe, like, komen di bawah ini ya. Oke, konten apa lagi? Tapi yang positif, seperti positif ya teman-teman ya. Ntar dulu ya, mau mandi dulu ya. Oh ya teman-teman, aku lagi panas sih. Ini ya, wih. Aku nunggu panas ya teman-teman ya. Ini aku lagi panasin. Wow, enak banget. Ada lape jagung. Enak, enak panas ya. Udah ada 5 menit ini ya. Aku gunakan ini ya, panci listrik ya teman-teman ya. Ini aku rekomendasikan panci listrik buat teman-teman. Pokoknya ini mudah dan praktis gitu ya. Ini nanti aku kasih sama adik aku, keponakan aku ya teman-teman ya. Masih bagus loh, nggak basi. Walaupun sampai semalam dari acara ibadah gitu ya. Tapi mesti enak ya, wangi, nggak bau gitu ya. Tapi karena aku tadi kenyangan, ini panasin lagi ya, aku kenyangan tadi. Ini belum disentuh ya sama sekali. Ini mau kasih sama adik aku, keponakan aku ya. Ini sengaja aku panas gitu teman-teman ya. Panas banget ya. Wih, panas. Enak lagi gitu ya teman-teman ya. Sebentar lagi akan aku angkat. Ntar lagi aku matiin dulu ya.